siapkan wadah. Bahan lengkap ada di deskripsi. Bisa kamu gunakan untuk memasak, mengocok adonan. Yuk, kita mulai. Ayo kita siapkan 1 telur. Kita pecahkan telurnya. Oke. Masukkan 3 sendok gula. 3 sendok gula. Lalu cemplungkan 1 sendok teh ragi instan. Aduk. Siapkan dan masukkan 6,5 sendok penuh terigu atau 150 gram. Aduk. Lalu 5 sendok atau 50 gram tepung beras, kita aduk. Lalu masukkan 1/3 sendok teh garam. Aduk lagi. Yuk, aduk-aduk. Campurkan 100 ml air hangat, kita aduk. Tutup selama 1 jam. 1 jam. Wow, tambah gemoy. Siapkan sosis kesukaan kamu, lalu kamu goreng. Kalau kita goreng ya, pernah juga di rebus, tapi ini coba yang goreng. Kayaknya lebih wangi. Lalu kita gulung. Lalu kita masukkan sosis yang sudah digulung tadi ke dalam tepung tamir. Lalu kita tatakan. Ini masih penyok-penyok ya, tapi kalau sudah di tepung panir atau roti, itu nanti kita bentuk-bentuk jadi cantik. Siapkan minyak panas, lalu kita goreng. Wow. Okay.